Oke. Kita ngiven dulu nih sama kameramen. Cakra nih. Wibu veteran. Wibu veteran. Kita bakal ngiven lagi di Trans Studio Mall Cibubur ya. Enggak tahu nih di mana, lantai berapa eventnya. Katanya sih di atas ya. Karena kita mau ritual dulu di WC ya. Kita ritual dulu di WC katanya. Oke. Stay tune ya, kita bakal ngapain aja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nanti opening lagi di atas. Dua kali ya, opening. Openingnya dua kali, Dre. Oke. Ini gua hapus. Jangan lah. Oke, sip. Tunggu nanti. Oke, okay, welcome back to my channel di Diaskan Channel. Oke, okay. Oh iya, sebelumnya karena masih suasana Lebaran, gue mohon maaf kepada penonton semuanya. Jika ada salah, gue minta maaf. Jika gue nggak salah, salahin aja karena gue cowok. Oke, okay. Bisa kalian lihat ini event wibu yang kayak gini. Coba lihat sekitar, bang. Ya gitu, banyak wibu, wibu bawa bawang, bang. Lu wibu ya? Iya bang. Oh iya, dia wibu bawa bawang juga. Lu juga ya bang ya, bang. Lu lu wibu ya bang. Iya. Kenapa anjing? Gak seneng lu. Lu anak kotor. Nah ya udah. Oke. Gimana keseruan di video kali ini? Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel gue biar semakin berkembang nih channel. Biar makin dikenal banyak wibu. Oke, sip. Let's go. Oke. Udah belum? Dah. Oke. Gue di sini sama cosplay Anya-Anya, teranya Anya gue. Oke, Kak, namanya siapa, Kak? Minga, M-I-N-A, Minga. Mina? Mina. Oh, oke, okay. Mina, Mina Laizin Wa Faizin. Oke, okay, Kak, ini cosplay jadi apa, Kak? Anya Foja from Spy X Family. Spy X Family. Ini, ibu sama ayahnya kemana? Nyasar apa kali ini Anya-Anya? Nyasar ini kayaknya. Kaki aku ketemu mama lagi sana. Terus kaki agak papa ke papa kayaknya lagi keliling dong. Mama juga lagi agak misi kayaknya. Oh. Nih kayaknya nih siasat nih mereka berdua lagi, ya you know lah, biar netizen berpikir. Oke, okay, Kak. Menurut Kakak event di sini gimana sih, Kak? Seru banget. Aku juga bawa kemang aku ke sini karena kayak aku senang banget cosplay sama kemang. Terus kayak aku bisa ketemu keluarga cosplayer aku yang di dekat area aku di sini gitu. Karena aku juga tinggal di area Bogor juga, dekat ke Cibubur gitu. Dekat dari Cibubur? Bisa mampir gua ke rumah? Bisa dong. Bisa dong. Nggak mungkin nggak bisa. Oke. Okay. Terus nggak ada lagi sih ya. Ada yang mau disampaikan ke wibu-wibu penonton? Buat kalian, pokoknya aku mau nyampein buat kalian yang mau jadi cosplayer, just be yourself, don't care about what other people tell you. Just be yourself, be who you are. Cosplay for yourself and not for other people. You hear that? Yeah, I'm not. Oke, okay. Punya IG buat di spill? Aga Sangongomia, Sangongomia 2. Di sini ada. Agak kok. Makasih, Kak. Oke, itu Anya-Anya, teranya-anya aku. Oke. Ayo kita jalan-jalan lagi ya, mencari wibu-wibu yang rada wibu. Lo lihat tuh, bocah pada ngapain coba ya. Ini lo ceritanya pada ngapain? Lagi taruhan bang. Taruhan bre, gila ngebet. Bet berapa nih? Eh jangan dongok dong, kita berdiri. Lu wibu? Iya bang, gue wibu bang. Iya wibu, kayak gitulah. Ini ceritanya lo ngapain di sini? Ini gue diajak teman gue, katanya ada seru-seruan di sini, rame katanya. Ya udah gue kesini.
Sembako dapat. Sembako. Iya, dapat sembako. Enggak dapat, Bang. Oke. Kesan event di sini menurut lu gimana? Eventnya seru, rame, banyak orang. Terus ya seru deh pokoknya tadi nyanyi-nyanyi, joget-joget. Banyak cosplayer-cosplayer seksi juga itu. Ereksi berat. Iya. Joni sudah terpuaskan Joni? Sudah, Bang, belum. Udah galau. Oh, udah galau. Berarti dia udah ya gacang launan. Gacang launan. Apa lagi itu istilah gua enggak jelas gue. Oh, oke. Okay. Ada yang mau disampaikan ke wibu-wibu? Ya gue cuma mau nyampaikan buat kalian para wibu-wibu kalau minta-minta ke foto ke cosplayer yang cewek-cewek gitu ya foto biasa aja. Jangan megang-megang yang lain-lain. Kasihan ya. Mereka. Yang lain-lainnya itu apa? Hah? Yang lain-lainnya itu maksud lu gimana? Megang ini megang ya itulah pokoknya megang dia yang megang berpegang teguh lah pokoknya. Iya. Iya. Oh, ya, lewat terus ya. Oke. Ada IG yang mau dipromosin? Ada. _Renku Bang, IG gua, Bang. Oke, di bawah sini ada. Iya. Thank you ya. Oke, gitulah. Itu wawancara wibu. Nggak tahu lagi ngapain tadi dia. Kita lanjut lagi cari wibu lain. Kenapa? Bentar, kenapa ini? Ya, kenapa? Iya, kenapa ini? Iya, kenapa ini? Belum ditanya. Udah. Oke. Di sini gua sama keluarga Forger. Oh ya. Anaknya melipir dia pada berdua-duaan aja. Anaknya dari kemana keluar? Jalan-jalan kabur. Anaknya banyak di sini. Jadi bingung anak yang mana dia bingung. Yeah. Oke, namanya siapa, Bang? Saya Herford. Nong. Oke, ceritanya kenapa kalian berdua nih jadi apa karakter anime ini sih? Ya, kalau aku personal sih suka Lloyd Forger karena itu dari satu dari kepribadiannya, yang satu tegas, kedua meskipun dia berpikir oh aku bisa melakukan segalanya, tapi ketika dia membangun sebuah keluarga ada masalah-masalah yang dia belum pernah selesaikan, jadinya di situ bagian lucu-lucunya dan kalang kabutnya. Juga itu kayak mencerminkan aku dulu waktu pas masih kecil suka kayak James Bond gitu. Wow, makanya Bond. Iya. Keren. Sedangkan si Lloyd Forger ini hampir 11-12 mirip kayak James Bond. Mirip James Bond. Kalau yeah. Kakak? Kalau gue suka si Yor ini kan dikarenakan yang sifat keibuan, tapi dibalik itu juga dia juga jago silat gitu, karate gitu. Silat. Bisa banget ya buat menjaga si anaknya yang ya bocil kematiannya lah ya. Bocil kematian. Keren. Ya, dan cantik kelihatan judusnya mirip kayak gue sih. Judus-judusnya. Judus ya. Emang natural juteknya. Wah, emang udah bawaan gitu. Iya, bawaan ya. Keren lah. Terus kesan di Ani event ini gimana sih, Kak, menurut kalian? Kalau boleh ini sih sebenarnya kami datangnya agak telat sih ya. Tapi 11-12 mirip kayak event-event biasanya sih. Kalau di event-event kayak gini. Ya, overall bagus-bagus aja sih, enggak ada hal yang agak minus atau gimana-gimana gitu untuk saat ini gitu. Mungkin ini belum kelar aja kali ya, habis ini drama deh, Kak. Untungnya ya, enggak kayak yang kayak di yang kayak itu lah. Gimana tuh? Bukan netizen berthinking ya. Oke, ada IG atau Facebook yang mau dipromosin? Ada. Kalau aku Herford Workshop. Kalau gue It's Minong. G-nya 2. Gue sini ada deh. Oke. Terima kasih, Kak. Terus. Semoga langgeng. Semoga langgeng untuk keluarga ya. Anyanya jangan lupa dicariin tuh. Ntar dia hilang. Ntar ditinggal lagi berdua. Wan. Udah sama lo dulu aja deh, Bang. Sini, Bang. Nih, lo tau enggak nih ini kameramen gua setelah kameramen yang ini nih. Namanya siapa, ya, Bang? Agus. Agus nih kameramen gua yang setia menemani gua kalau satu kameramen gak ada. Oke, gimana? Oh iya. Soalnya lu kadang suka sibuk, Bang. Kan kita nyari harus pengganti gitu kan. Oke, gimana kesan lu setelah jadi kameramen gua? Lu diam dulu dong. Oke, gimana, Bang? Gimana ya? Sebuah pengalaman yang sulit didapat. Menjadi kameramen wibu.
Jadi kameramen wibu, oke. Ternyata nggak seperti yang gue ekspektasikan ya. Oh, jadi gue kira dia bakal kecewa gitu karena gue gimana gitu. Oh, kalau itu mah nggak usah di depan kamera. Kayaknya gue dicaci maki di belakang ya. Anjay, oke. Terus gimana kesan lo di event wibu kali ini, Bre? Ramai banget. Saya mencium aroma yang sangat kuat. Aroma apa itu? Aura bawang goreng. Bawang goreng. Bukan bawang mentah lagi, bawang goreng. Oke. Lo ada yang mau disampaikan buat ke wibu-wibu lain? Apa ya? Pokoknya jauhi drama deh gitu aja. Jauhi drama. Jangan drama-drama mulu, bosan. Nggak capek emang, oke. Okay. Iya. Spill IG atau Facebook? Agus Hermansyah OOP. Di bawah sini ada, oke? Okay? Yo. Apa? Apaan? Oh, enggak. Oh, enggak jadi. Oke, okay, gitu aja. Sip. Thank you, Bre. Oke, kita cari cosplayer lagi buat nanya-nanya. Bang, bang, boleh main video? Video apa ya? Kenapa video? Kenapa video ini? Bahasa Indonesia ya? Ini apa ini yang no, what the hell? Ini apa ini? Oke, okay, iya. Okay. Kakak namanya siapa, Kak? Riachi. Riachi. Oke. Okay. Ini cosplay jadi apa, Kak? Ceritain, Kak. Kaito gitu. Oke. Kenapa sih tertarik sama karakter ini? Kenapa? Kenapa tertarik sama karakter ini? Tertarik aja. Karakternya menarik. Gak terlalu susah juga di peran ini. Kuping gue budak. Gak kedengeran. Terus menurut Kakak kesan event ini gimana sih, Kak? Lumayan sih rame. Kan udah lama juga kan enggak ada event semenjak corona. Di base ada region. Oke, gitu aja. Gitu aja. Gua enggak ada Edo dan Gus. Ada yang mau disampaikan ke wibu-wibu penonton enggak? Apa ya? Kayaknya enggak ada. Enggak ada. Oke. Mau promosiin IG? Apa? Promosiin Instagram? Oh boleh. Instagramnya Riachi 07. RIACCHI 07. Oke, di bawah sini ada. Makasih, Kak. Oke. Okay. Oke, okay, segitu aja keseruan dari event kali ini. Gua tadi mencari cosplayer yang unik gitu ya, tapi gimana sih? Emang gua aja lagi enggak niat, oke. Okay. Sekian dari video gua kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share. Subscribe juga ya buat yang baru nonton. Biar makin rame nih channel yang nonton. Wah, lagi pada foto-foto. Oke, okay, see you next time on the next event. Goodbye, see you. Kenapa ini? Kenapa? Kok belum ditanya ya? Oke, gitu aja. Makasih, Bang. Anja.